Bahannya sampai kayak gini loh. Gokil. Nah mas bro, mobilnya tuh udah kita gantiin, bannya tinggal yang belakang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Billar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tadinya sedikit jadi ramen loh. Penuh deh. Guys, kita punya video ya. Iya, punya vitamin buat itu, kalian. Pokoknya kalau kita sih ngakak. Pecahnya ban mobil milik Rizky Billar membuat kita semua para fan Leslar pikirannya berekreasi kemana-mana. Apalagi hal itu diperkuat oleh adanya mobil Billar masuk gerasi si Dede Lesti. Tentu semua semakin memberikan tanda tanya besar. Ya, apalagi hubungan Lesti dan Billar kian hari nampak kian serius saja. Hingga ketika bertamu ke rumah Ahmad Saharoni, nampak Billar yang bugar-bugar itu, yang segar bugar, nampak tersenyum. Namun di luar, para penggemarnya histeris menunggu, ingin melihat kabar terbaru dari Rizky Billar. Akhirnya sang asisten Lesti Kejora memberikan klarifikasi dalam unggahan di instastory pribadinya yang menjelaskan secara detail bagaimana akhirnya dan bagaimana kondisi pecah ban Rizky Billar pada saat itu. Ini agar para fan Leslar pikirannya tak kemana-mana dan berekreasi yang aneh-aneh. Tentu hal itu akhirnya memberikan dan merupakan jawaban bagi kita semua. Momen-momen atau detik-detik ketika Rizky Billar itu pecah. Ngakak banget, dan ini tuh jawaban dari semua jawaban. Harus nonton. Goyang dompet, goyang dompet. Itulah fakta yang sesungguhnya. Detik-detik ketika ban mobil Rizky Billar akhirnya pecah. Namun tak terjadi apa-apa dan alhamdulillah karena Eno dapat menguasai keadaan sehingga tidak terjadi apa-apa dan membahayakan sang bos, yakni Rizky Billar tentunya. Jadi hal ini merupakan juga klarifikasi dari keluarga Lesti atas kondisi Rizky Billar dan keadaan mobilnya yang benar-benar bukan direkayasa, melainkan memang pecah sungguhan. Sebagaimana kita tahu detik-detik saat ban itu pecah. Jadi itulah perkembangan kabar terbaru mengenai kondisi mobil pecah bannya milik Rizky Billar dan juga kondisi saat ini Rizky Billar yang dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kalian semua tak usah khawatir pada sang idola karena keadaannya tak mengkhawatirkan, bugar apa adanya. Jadi marilah kita kita selalu mendoakan keduanya, yakni Lesti dan Billar, selalu diberikan keberkahan di mana-mana dan tentu melimpah rezekinya, sehingga nantinya mereka di tahun 2021 bisa segera bersanding di pelaminan nanti sebagai sepasang kekasih yang akhirnya meresmikan diri menjadi pasangan suami istri, tentunya sebagai mana doa dan keinginan kita bersama-sama untuk selamanya, hingga akhirnya mereka memperoleh menggapai cita-cita mereka mempunyai anak 11, sehingga kalau main bola langsung jadi kesebelasan Leslar tentunya, guys. Itu saja, jangan lupa bagi kalian yang masih baru di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar-kabar terbaru perkembangan mereka berdua dari kita. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.